Balik lagi di Tonight Show, masih ngomongin soal belanja-belanjaan. Kita ingatkan kembali, besok tanggal 12 adalah hari belanja online nasional. Ya, lu belanja online gak? Gak pernah ya? Lu jarang belanja sih orang lu. Ya. Lu terlalu hemat orangnya, bro. Oke, Desa. Ya. Masih ngomongin belanja, karena besok adalah hari belanja online nasional. Kita akan memberikan rekomendasi beberapa online shop di Tonight Recommendation. Rekomendasikan ini adalah online shop yang tidak biasa atau unik. Ya, bagi yang bosan dengan bentuk charger handphone yang biasa, ada online shop Uncommon and Nice. Online shop ini memproduksi aksesoris ponsel yang bentuknya unik dan tidak lazim. Contohnya pengisi baterai dan pokoknya pengisi baterai berbentuk sepatu dan bola basket nih. Ya. Basket. Tuh, ya tuh. Wah, lucu-lucu ya. Uncommon and Nice. Oh, ada kayak kue gitu. Oh, kaleng. Iya, lucu-lucu ya. Lucu ya. Tuh, ini yang bentuk apa itu? Apa, talenan ya? Talenan. Oh, talenan iya. Makata saya. Makata. Ya, ada juga nih rekomendasi kedua. Ini namanya Uber Pong. Kalau ya bat kan? Pingpong biasanya warna polos merah atau hitam. Ini ada online shop yang menjual bat pingpong dengan aneka motif desain dan gambar. Jadi bisa memilih bat pingpong sesuai dengan karakter sendiri. Wih, lucu. Wow. Oh, lu anak pingpong lo? Anak pingpong. Maksudnya lu main pingpong? Dulu, sekarang udah enggak. Orang kemarin kalah sama Titi Kamal. Kalahnya sama Titi Kamal lagi. Tapi sama juara nomor satu Indonesia, ingat gak lu? Oh iya. Gue main memberikan perlawanan. Walaupun kalah juga, tapi kan etis memberikan perlawanan gitu loh. Apa aja kalah. Dan itu dia tadi rekomendasi online-online shop yang unik-unik. Ya, dan berikut ini ada beberapa fakta tentang online shop yang akan disampaikan oleh Miss Sosialita. Ini saya akan memberikan fakta-fakta ataupun fun fact tentang online shop. Online shop pertama kali di dunia adalah menjual compact disc or CD. Transaksi pembelian ini terjadi di Netmarket, sebuah perusahaan rintisan startup e-commerce milik Dan Cohn. Tepatnya pada 11 Agustus tahun 1994. Oh, baru tahu nih. Tahun 94 ternyata online shop itu terjadi. Oke, ada fakta lagi berikutnya adalah biasanya yang dijual di eBay adalah berupa barang. Berbeda dengan pria bernama Ian Asher ini. Ia menjual seluruh hidupnya dan memberi harga $309.292 atau sekitar 3,6 miliar. Ia menjual seluruh hidupnya termasuk rumah, mobil, pekerjaan, jet ski, dan juga perkenalan terhadap teman-temannya di Perth, Australia. Hah? Ini penjualan yang cukup unik ya. Oke, kalau gitu Miss Sosialita kan mau belanja lagi dan barang-barang mahal juga sudah ada yang ada di online shop. Jadi saya mau shopping dulu dan itulah beberapa fun fact mengenai online shop. Terima kasih, Hesti. Ya. Terima kasih teman-teman dari Trisakti. Ya. Teman-teman dari Poltekkes Tebak Padang. Dari PSD 5 orang. Ya. Dan juga dari Trisakti. Dan juga teman-teman dari Juanda Bogor, terima kasih. Yeah. Ya, kalau gitu kita mengucapkan selamat menjalani weekend. Semoga weekendnya ini indah dan luar biasa. Oke. Didi Mandrasa pamit. Vincent dan Rupis pamit. Hesti Polinata. My Own Music. Selamat malam, selamat istirahat. Yang mendapatkan voting tertinggi sebesar 53% sekaligus menjadi pemenang The Remix adalah congratulations Mulut Sirio. Sampai jumpa minggu depan di The Remix Party tanggal 12 dan 13 Desember. Dipersembahkan oleh